lagi di channelnya Madrid Beauty Salon atau kursus salon murah. Ini ngevlog iseng-isengan aja sih. Jadi ini aku posisi lagi ada di bandara. Jadi aku mau jemput anak kursus dari Sorong, Papua. Tuh, masih di bandara. Tuh, kebetulan dia masih ambil bagasi. Jadi kalau kalian les misalkan di tempat aku itu aku memang menyediakan tempat kos. Menyediakan tempat kos sama misalkan kalau dari luar pulau tentu aja yang jemput itu aku sendiri. Jadi gak perlu bingung, gak perlu takut, gak perlu gimana-gimana. Sudah pasti aman, terjamin. Karena aku kos-kosan sudah ada sendiri, terus jemput-jemput sendiri. Jadi kalau misalkan kalian cewek-cewek nggak perlu khawatir. Cowok pun meskipun dari luar pulau, kalau minta dijemput pasti aku akan jemput. Karena lokasi dari tempatku ke bandara itu nggak jauh. Pokoknya kalau nggak macet itu 15 menitan. Tapi kalau macet ya kurang lebih 20-25 menit lah. Mau jemput nih, kebetulan dia udah nyampe, jadi kita langsung ke 1B. Jadi ini di terminal Juanda yang lama nih. Mana nih 1B? Udah sering sih aku jemput-jemput, cuman baru kali ini aku ngevideo. Mana nih 1B ini keberangkatan? Ini keberangkatan. Kedatangan bukannya? Kedatangan. Silau banget. Nggak apa-apa. Ada HP-ku. HP-ku jatuh tadi. Ada kecepet. Terlalu ke belakang enggak kursinya? Enggak. Ya, halo-halo sis. Selamat datang di Surabaya. Sorry aku sambil nge-vlog ya karena aku belum upload video sama sekali. Kenal ini Welly. Eva. Nanda tante. Kita langsung aja. Kamu sudah makan belum? Udah tadi di apa? Di Makassar tadi. Tadi kan di Makassar. Sekarang kita makan. Kamu suka makan apa? Pengen makan apa? Masih kenyang sih. Masih kenyang. Cobain masakan Jawa tuh. Masakan Jawa cocok. Kamu bos? Udah kah? Anakku tadi sibuk nelfon orang lagi di jalan. Ya, mama udah dijemput. Iya. Sampai Surabaya. Kok gelap, belum nyala lampu. Mati. Berapa mbak? Udah. Bapak di bawah. 10 ya. Udah ya. Mama lagi di jalan.
buat nyalain kafe ya. Papua. Kamu asli Papua? Enggak, orang Batak, cuma orang Batak. Lama di Papua. Oh, lama di Papua. Selamat datang di Surabaya. Di sini serba murah-murah loh. Kalau kamu mau ini apa, misalkan jualan-jualan apa gitu, ambil aja dari Surabaya. Surabaya lebih murah. Tapi katanya kamu ini ya apa, di Papua sudah ada salon. Ada salon, ada ini salon apa nih, berdempetan dengan barbershop. Saya belum bisa makna. Oh, mungkin kamu ini ya pegawai aja. Kamu mau pemodal, pemodal. Ah, pemodal. Terus pegawaimu ada sekarang? Enggak ada. Biasa kalau misalnya ada, jadi pernah dulu ada toh. Terus ya gitulah yang pernah aku cerita itu. Begitu ini lagi orang enggak betah, keluar masuk begitu. Memang kalau salon itu harus bisa sendiri. Kalau ada tamu paling 10 orang barber yang kerjain, ada yang dia bisa kan. Ya rugi dong jatuhnya kamu nah. Tapi kalau Papua ini dia kayaknya apa-apa itu mahal ya. Iya, mahal. Gigitnya tinggi ya. Jadi kalau kita belanja harus dari sini, kalau enggak dari Surabaya. Sana enggak untung. Iya, memang tipis. Benar. Selama ini kamu ngambil barang dari Jakarta, biasa dari Shopee kan. Oh, mending kamu dari Surabaya lebih murah. Murahan dari sini loh. Iya. Aku biasanya kirim ke ini, ke Jayapura. Jayapura. Lewat ekspedisi juga apa, murah. Ekspedisi. Kargo kan lebih murah. Berapa per kilo? Berapa ya? Lupa aku, yang pasti murah deh. Enggak gitu mahal daripada langsung dari Jakarta loh ya. Iya. Murahan di sini. Oh, murahan di Surabaya. Murahan Surabaya. Tapi kayaknya banyak sini. Kenapa? Pabriknya banyak di sini di Surabaya. Iya, sini kan industri. Dekat Sidoarjo kan wilayah industri. Salah nanti jalan-jalan lihat. Ini produk-produk di sini jauh lebih murah. Iya, kalau kalian dari luar pulau nanti bisa aku jemput. Aku udah sering banget jemput anak-anak les. Pulang pun aku anter. Jadi nggak perlu khawatir. Kota ini makanya akan bilang jemput makanya nekat. Tenang aja, nggak mungkin nyasar, aku kan tanggung jawab.